AE Glazer. So mungkin yalah disebabkan oleh jurang yang semalam boleh katakan 61 kan diorang. Semalam? Yalah 61 tapi jurang dia adalah sebanyak 24 mata. Mereka mungkin terlalu meletakkan pressure itu kepada diri sendiri padahal benda tu sebenarnya satu pressure yang orang lain tak pressure, orang lain yang pressure untuk kejar dia orang sebenarnya. Betul. So ini adalah antara perkara-perkara yang kita sebut sebagai mental. So kekuatan mental ni sebenarnya adalah satu komponen yang penting di dalam sebuah tournament. Dan ya mungkin ini adalah satu pengajaran penting jugalah untuk Gringos. Tapi diorang boleh lagi tamatkan kejohanan ini dengan menjadi juara. Sebab diorang masih lagi ada dua orang pemain. Cuma mungkin untuk tournament yang akan datang, mereka kena ambil kedudukan tempat yang pertama itu sebagai satu blessing in disguise sebenarnya untuk Gringos. Ya, saya rasa mana-mana sukan sekalipun memang kekuatan mental tu adalah benda yang paling penting dalam sesuatu. Ya, betul.